Datuk, sebagai setiausaha agung, Datuk boleh komen tak tentang kabinet ni? Walaupun Datuk tidak bukan sebagai MP, tapi US Secretary General boleh komen tak? Apakah harapan MCA untuk kabinet yang bakal dibentuk oleh Muhyiddin Yassin? Kita tidak membincangkan kabinet, tetapi kita membincangkan apa yang patut kerajaan lakukan untuk memperbetulkan polisi-polisi dasar-dasar yang kita rasa tidak betul sebelum ini. Ya, itu concern kita, terutamanya dari segi pendidikan, dari segi ekonomi. Ini merupakan dua perkara yang akan dibawa oleh MCA kepada kerajaan. Jawatan dalam kabinet tidak kita bincangkan. Khusus prerogatif tidak. Itu akan diberikan kepada presiden sepenuhnya. Dan pelantikan kabinet itu adalah kuasa mutlak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi kita boleh lihat ada views meminta teknokrat atau profesional menganggota jemaah menteri ini. So your comment about that? Well, again, it all depends on Tan Sri Muhyiddin Yassin. Let him decide what kind of cabinet lineup that he wanted. The only focus, I think, every political party, be it Barisan Nasional or be it PAS, semua mempunyai kenyataan yang sama. Fokus utama adalah kembalikan pembangunan ekonomi dari segi pendidikan, dan sekarang COVID-19 merebak semula lagi. Itu adalah keutamaan kepada kita lah. Ya? Yeah? Alright.